Mereka merasa meremang bila bersendirian dan ada yang mengalami mimpi-mimpi buruk. Tak tahan dengan gangguan berterusan, mereka pakat berjumpa Sami di kuil berdekatan untuk meminta pertolongan. Cerita ini dikongsikan kepada aku 13 tahun yang lalu oleh rakan yang berbangsa India. Aku akan berikan dia nama Sunny. Waktu itu dia baru pulang ke Malaysia dari India dan aku bersama dua orang rakan lain iaitu Lily dan Anna melawat Sunny di rumah sewanya di Melaka. Ketika itu, Sunny di tahun terakhir di dalam ijazah perubatan. Dia agak sibuk jadi kami dapat lepak dengan dia dalam beberapa jam sahaja. Sejurus tiba di rumah sewa Sunny ini, kami masuk ke dalam bilik tidur dia. Waktu itu kedengaran bacaan mantra ataupun bacaan pujaan. Dan bila aku ingat semula apa yang sedang dimainkan tu, alunan tersebut adalah bacaan bagi penganut agama Hindu untuk memuji Tuhan mereka. Lebih kuranglah seperti kita umat Islam pasang alunan ayat suci Al-Quran di dalam bilik ataupun rumah. Begitulah juga yang berlaku di dalam bilik Sunny pada waktu itu. Tak apalah, mungkin dia lebih kuat beragama berbanding zaman sekolah dulu. Setelah kami masuk ke dalam bilik, entah macam mana, rakan aku si Lily terlihat di bawah katil Sunny banyak botol arak. Sunny pun cerita yang dia selalu ajak rakan-rakan untuk minum bila hujung minggu. Dia mula berkongsi cerita yang membuatkan bulu roma aku meremang dan selepas mendengar kisah daripada Sunny ini, mahu sahaja aku memadam memori ini. Tetapi bukanlah, kita ni komputer kan, boleh padam macam tu je. Tapi menurut Sunny, cerita inilah yang mendorong dia untuk minum arak di rumah sahaja dan bukannya minum di luar. Jujur aku katakan, ada detail yang mungkin aku dah lupa. Ialah, dah lebih 10 tahun lalu, tapi bayangan yang diberikan Sunny tentang apa yang telah berlaku kepada rakan-rakannya akan aku cuba kongsikan sebaik mungkin. Kisahnya bermula. Sunny mempunyai grup belajar di dalam kelas. Dalam 4-5 orang dan mereka banyak menghabiskan masa belajar bersama. Belajar perubatan kah atau kursus apa sekalipun memang tertekan dan mereka akan keluar pada waktu malam untuk berseronok, untuk melupakan pelajaran buat seketika. Ada satu malam, mereka bertemu di luar untuk lepak. Tak silap aku, mereka pergi dalam 2 ataupun 3 buah kereta ke sebuah bar untuk minum dan layan live band. Selalunya kalau dah ramai-ramai, mesti ada seorang dua yang tidak akan minum kerana mereka lah yang akan memandu rakan-rakan lain untuk pulang. Tapi apa yang berlaku ketika mereka di dalam perjalanan pulang, kereta yang depan tu tiba-tiba memecut laju. Yang kereta di belakang ingatkan kereta depan mahu menyakat, mereka pun ikut mengejar. Jalan raya waktu itu sunyi sangat kerana waktu itu sudah pukul 4 pagi. Apa yang berlaku seterusnya memang tidak dijangka. Kereta di depan entah macam mana sudah hilang kawalan dan terlibat di dalam kemalangan. Apa yang pelik waktu itu ialah hanya ada kereta mereka sahaja di jalan tu. Tiada kenderaan lain. Tidak pasti mengapa kereta di depan hilang kawalan seolah-olah mahu mengelak sesuatu. Akibat terlalu laju, mereka terbabas. Kereta tu melambung dan terbalik. Impak kuat pada kereta tersebut membuatkan rakan-rakan di dalam kereta cedera teruk dan meninggal dunia. Aku pun tak berapa nak ingat diorang meninggal di tempat kejadian ataupun ketika dalam perjalanan ke hospital. Selepas kemalangan tragis tu, seolah-olah ada benda mengganggu rakan-rakan yang lain membuatkan mereka ketakutan. Mereka merasa meremang bila bersendirian dan ada yang mengalami mimpi-mimpi buruk. Tak tahan dengan gangguan berterusan, mereka pakat berjumpa Sami di kuil berdekatan untuk meminta pertolongan. Jawapan yang diberikan oleh Sami mengejutkan mereka. Menurut Sami tersebut, ada entiti jahat yang telah mengganggu rakan di kereta depan sehingga kemalangan. Gangguan pada rakan yang lain itu mungkin dari entiti jahat yang sama. Tapi mereka tak percaya, takkanlah entiti jahat ni boleh ganggu sampai menyebabkan kemalangan apatah lagi kematian.
Sebagai bakal doktor, mereka lebih mahu mencari penjelasan yang logikal, tidak mahu taksub dengan benda-benda yang tidak boleh dibuktikan. Penjelasan ini mereka akan jumpa oleh insiden-insiden yang aku akan ceritakan ini. Ada satu hari, Sunny dan rakan-rakan yang lain dihubungi oleh ibu bapa kepada rakan yang telah meninggal dalam kemalangan tempoh hari. Rupa-rupanya, ibu bapa rakan mereka mendapat mimpi di mana anak mereka merayu minta diselamatkan. Mereka seolah-olah masih terperangkap di jalan raya tempat mereka kemalangan dan terkorban. Mimpi ini berulang-ulang. Ibu bapa rakan yang meninggal ini menjadi semakin risau dan mengambil keputusan untuk melakukan ritual di jalan raya tersebut. Sunny tidak dapat turut serta dalam ritual tersebut disebabkan dia masih trauma dengan apa yang terjadi, apatah lagi mendengar roh rakan-rakan yang meninggal tidak dapat pergi dengan aman. Mungkin betullah kata Sami yang mereka jumpa sebelum ini, ada entiti jahat yang telah mengganggu mereka. Pada malam tersebut, kami bertiga terdiam, tergamam, tidak mampu berkata apa-apa. Mengalir air mata Sunny mengenangkan rakan-rakan seperjuangan yang telah pergi dalam kemalangan yang penuh misteri sebelum sempat mereka grad bersama-sama. Aku rasa itulah kali terakhir aku lepak dengan dia. Selepas dia grad, Sunny memilih untuk berpindah ataupun berhijrah ke luar negara. Aku masih ingat cerita ini kerana selalunya kita dengar orang mabuk melanggar orang lain. Tapi yang ini, mereka terlibat di dalam kemalangan yang pelik sehingga terkorban di jalan raya. Ceritakan, sebuah aplikasi tempat anda berkongsi, membaca dan menyimpan kisah-kisah seram. Nenek tu datang lagi, ceritakan. Terlihat kelibat putih di dalam bilik, ceritakan. Ada yang merangkak di dinding, ceritakan. Kadang kalau aku ceritakan ini semua, ada yang kata aku gila, tetapi tidak diceritakan. Komuniti penulis dan pembaca kisah seram dan tonton kisah dan video eksklusif hanya di aplikasi Ceritakan. Sertai ribuan pengguna menjelajah ke setiap kisah-kisah mereka. Sertai kami hari ini, muat turun Ceritakan di Google Play akan datang di App Store.